Attack on Titan Season 4 Episode 6 The Warhammer Titan Perang dah bermula dan tanpa melengahkan masa, marilah kita pun mula. Episod ni bermula dengan short flashback sebelum Willy Tebar dibunuh Nice Touch From Apa, sebab letak sini masa ni nak buat kita rasa kesian dekat Willy Tebar ni dan beri dia kematian yang bermakna. Flashback ni diakhiri dengan Magas warning Willy Tebar yang kalau dia teruskan juga plan dia, Marley tak dapat nak protect dia sebab musuh dah ada dekat situ dan mereka tak tahu apa plan musuh. Memang tak dapat protect sungguhlah. Willy dibunuh dan dimakan oleh Eren. Eren makan Willy sebab dia mahukan kuasa Warhammer Titan, tapi kuasa Titan tu tak ada dekat Willy. Eren kemudian serang Marlin punya army seperti yang dijangka oleh Willy, dan kemusnahan yang dibuat oleh Eren tu buat ramai orang terkorban, termasuk Udo dan Zofia. Zofia kena hempap dengan batu, Udo pula kena pijak dengan orang ramai yang berlari ketakutan. The Warhammer Titan akhirnya muncul dan belum sempat buat apa lagi dah makan penumbuk Eren. Tentera Marley mula panik, tapi Magas cakap attack Titan pencuri kepada founding Titan datang Marley arah dekat sini, so lagi senang lah cerita dia buat orang Marley tak payah pergi Paradise Island. Terus semangat balik tentera Marley ni untuk berlawan. Eren kemudian ditusuk oleh duri yang besar seakan-akan menara yang dibuat oleh Warhammer Titan. Pasal Warhammer Titan ni, nanti aku buat video asing, video penerangan mengenai Warhammer Titan ni. So kalau tak mau terlepas, bolehlah subscribe channel ni sekarang. Pig dan Porco diselamatkan oleh Panzer unit, askar unit yang ada dalam weapon atas kad Titan. Pig ni pandai, yang macam aku cakap dalam video review aku sebelum ni. So dia dah sampaikan message dekat Panzer unit ni sebelum dia dengan Porco terperangkap di dalam lubang. Tengah Pig dan Porco ni nak faham situasi sekarang, Pig ternampak flying soldier, so dia tahulah tu orang dari Paradise Island. Pig pernah pergi sana juga, macam yang kita tengok dalam season 3. Disebabkan weapon Warhammer Titan, Eren dibelasah teruk, tapi Eren tetap tenang. Dan tibalah masa aku got chills tengok Mikasa punya entrance. Dia gunakan Thunder Spear untuk letupkan nape Warhammer Titan, dan askar Survey Corps yang lain pun muncul untuk musnahkan tentera Marley punya meriam. Nampak tak perbezaan Thunder Spear Mikasa dengan askar Survey Corps yang lain? Mikasa pegang banyak weh, jangan main-main lah dengan keman. Mikasa kemudian cakap dekat Eren, baliklah bang. Tapi ianya belum berakhir lagi, Eren cakap. Eren kalau boleh dia nak kuasa Warhammer Titan, dan dia dah mula faham macam mana nak handle Warhammer Titan ni. So dia suruh Mikasa distract Warhammer Titan ni. Dua orang penjaga pintu pagar yang rapat dengan Gabby mati dibunuh depan mata Gabby. Gabby geram sebab dua orang pakcik gad ni, mereka ni orang Mali, tapi mereka layan orang Eldian dengan baik. Mereka dibunuh oleh Sasha. Dan akhirnya kita dapat tengok my man Connie Springer dan Jan lagi sekali. Lama weh tak tengok mereka bertiga bersama semula. Mereka tengah ready untuk terus berlawan. Warhammer Titan pula kena kitai dengan One Soldier, Mikasa Akaman, dan Eren dah faham macam mana Warhammer Titan ni berfungsi, dan dia berjaya kesan badan pemilik Titan Warhammer Titan. Dia duduk dalam kristal sama macam Annie Leonhard. Tak sempat nak mamam, ish geliah. Tak sempat nak makan, Eren diserang oleh Jaw Titan, tapi kali ni Eren diselamatkan oleh seorang lagi Akaman, The Humanity's Strongest Soldier, Levi Akaman. Chills lagi sekali tengok Levi punya entrance. Aku ada buat video pasal Levi, bolehlah tengok dekat channel ni. Dekat Faiz di Studios pun dah publish, so bolehlah check it out. Porco terkejut sebab orang dari Paradise Island ni tak takut dengan dia walaupun dia ni Titan. Habis episod ni. Silap banyak kan kalau dia ingat orang Paradise Island takut dengan Titan. Dah berapa tahun mereka mengadap Titan. Sony, Bean, Titan jambang, Titan mata terbeliak, Titan malu-malu, semua jenis Titan mereka dah mengadap. Dulu mereka diserang oleh Colossal Titan dan Armor Titan, tapi kali ni siapa sangka Eren pi balas balik. Padan muka kan. Orang Paradise Island ni pun still ada rasa kesian walaupun mereka serang negara musuh. Mikasa cakap dekat Eren, Eren dah bunuh banyak innocent people termasuk children. Jan pula kalau boleh dia nak elakkan buat innocent people ni terkorban. Sasha pula dia boleh tembak Gabby kot, tapi dia tak tembak. Aku macam mana pun memang team Paradise Island.
Another great episode soundtrack animation tip top. Walaupun ada yang tak berapa gemar dengan CGI, aku okay je. So thank you Mapa. Nice juga kita dapat tengok balik geng Paradise Island dalam episode ni, especially Mikasa, Levi dan Connie Springer. Okay, macam biasa, jangan lupa untuk like video ni, share video ni. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Kepada yang belum subscribe, dipersilakan menjadi ahli survey corp. Jumpa lagi di video seterusnya. Noro Noro TV.